Maratus-ratus nonoman anu ngawengku siswa SMP SMA tepi ka mahasiswa tembong galumbiran ke Ralajo pintonan degung di gedung teater tertutup Taman Budaya Jawa Barat poet Salasa pasosore. Eta pintonan degung tradisional teh dikokolakeun ku seniman di sajumlahing kalangan tim mimiti akademis tepi ka seniman luar negeri. Minangka ketak pikeun ngawanohkeun seni tur budaya tradisional kasakumna nonoman, mangpirang tarekah dilakonan ku sajumlahing pihak, diantarana anu dikokolakeun ku seniman tur pamarentah daerah. Tarekah anu mayeng disorang ku pamarentah Provinsi Jawa Barat nyaeta rukun gawe jeung seniman, lebah ngokolakeun mangpirang pintonan seni tradisi, salah saijina pintonan degung lawas gumalindeng mapakan jaman bihari kakiwari. Eta kegiatan anu dilakonan di teater tertutup Taman Budaya Jawa Barat poe Salasa pasosore teh dina nas-nasna dipaju pikeun ngamumule seni tradisi di Jawa Barat lumasar kana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ngeunaan tarekah numuhkeun kabudayaan sangkan mampu dimangpaatkeun, dimekarkeun, dimumule turta diwariskeun. Eta hal teh ditembrakeun ku Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat di Disparbud Provinsi Jawa Barat Erik Henryana. Untuk melestarikan seni tradisi yang ada di Jawa Barat ini. Karena seperti kita ketahui bahwa telah ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Kemajuan Kebudayaan. Di dalamnya ada pemanfaatan, pengembangan, pelestarian, dan pewarisan. Nah, salah satu aspek dari pelestarian yang kita lakukan adalah dengan memperkenalkan atau mempertunjukkan seni degung ini khususnya kepada masyarakat luas dan juga kepada kaum muda. Saestuna degung mangrupa salah seji genre musik tradisi anu holna tina kahirupan gegeden jaman bihari. Ilaharna degung dipintonkeun dina sababaraha kagiatan di kadaleman. Sanajan kitu kabeh dieunakeun, degung jadi kasenian masyarakat Sunda, kawas anu diebrehkeun ku salah seorang seniman anu minton dina eta kagiatan, Rita Tila. Pamandaksim kuring mah degung teh salah sawios waditra gamelan anu di mainkeun ku urang Sunda. Biasana degung teh larasa teh aya di antawisna ya, nya aya pelo, aya sorok gitu. Jantan memang diturun-temurun di Kapungkur. Kapungkur mah bisa pemandak simkuring di antawisna salah sawios biasa di jantan itu pertunjukan kanggo para gegeden, para tamulungku biasanya di keraton. Tapi pemirsa pendopo Kapungkur mah salian tembang Sunda Canjuran ayah degung margina kuno disebut degung klasik lagu ageng. Nah itu khusus kangge pangagung-pangagung. Di sagedengan eta, seni degung lain ukur di pikaresep ku bangsa urang. Horeng bangsa dengan oge rea anu mikalandep, samalah tepika bisa nabeh sawatara waditra seni degung. Saya sangat apresiasi dengan kegiatan seperti ini. Saya sedikit kecewa bahwa anak-anak yang ikut terlalu bisik-bisik waktu pengalaman. Ada kemungkinan mereka tidak, ya belum bisa tangkap apa yang kita ingin disampaikan di dalam budaya Sunda sebagai anak-anak yang sopan yang bisa mendengar tanpa bisik. Tapi dengan kegiatan dan orang yang bernyanyi dan bermain sangat bebas dan bagus. Terima kasih. Kukituna, seni degung dipiharap bakal leuwih nanjer turta makalangan dina kahirupan jaman kiwari najan rea pagining gisik jeung seni tur budaya dengen. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.